udah dikelilingi gunung bu sini bu ya. Iya. Kalau Gunung Janda gak ada sini bu. Gak ada. Kayak pedang, pedang, pedang. Hias, pedang hias, celurit itu, ya macam-macam. Cuman lebih banyak di pemakaian orang-orang tani. Nah, Sobat Ngeluyur, kali ini kita akan menuju ke suatu desa yang dikelilingi oleh gunung-gunung yang tampak seperti di depan itu, Sobat Ngeluyur. Pemandangannya sungguh keren sekali ya. Terlihat di depan itu jajaran pegunungan dari kanan ke kiri dan di bawahnya ada rumah-rumah penduduk. Bagi Sobat Ngeluyur yang mau healing atau sekedar melepas penat, tidak usah jauh-jauh, silahkan datang ke desa ini, Sobat Ngeluyur. Nama desa ini adalah Desa Curah Takir yang terletak di Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember, Jawa Timur. Jalur yang sedang kita lewati ini juga satu jalur atau sama dengan jalur menuju ke wisata Dam Mandilis atau Dam Rejo, Sobat Ngeluyur. Dan tujuan kita kali ini adalah ke Desa Curah Takir yang merupakan salah satu sentra atau pusat
pandai besi, penghasil kerajinan dari besi, Sobat Ngeluyur, yaitu yang berupa arit atau celurit, parang, pisau, cangkul, dan yang lainnya. Nah, ini Sobat Ngeluyur, kita berada di sebuah pertigaan. Yang ke sana itu desa Sanin Rejo, Sobat Ngeluyur, ke arah desa Sanin Rejo. Kemudian ke jalur lintas selatan juga bisa, ke situ arahnya. Nah, situ Sobat Ngeluyur. Nah, ini di depan ini merupakan jembatan, ada sungai di situ. Sebelum melintasi desa Sanin Rejo, kita melewati sungai Silo mungkin ya. Dan di sini ada yang unik. Desa Curah Takir ini merupakan kampung pandai besi, Sobat Ngeluyur, penghasil kerajinan besi di sini. Nah, ini ada tulisannya, Kampung Pandai Besi di Desa Curah Takir. Mungkin kita bisa lihat-lihat kondisi pembuatan besi, pembuatan kerajinan besi yang ada di desa ini nanti. Kita jalan-jalan. Oke, kita lanjutkan perjalanan keliling desa di Curah Takir, Kecamatan Tempurejo. Suasana di Kampung Pandai Besi yang ada di Desa Curah Takir, Kecamatan Tempurejo, Kabupaten Jember. Dan di sini berjejer pengrajin pandai besi. Nah, itu seperti Sobat Ngeluyur lihat sendiri di depan itu, suara besi-besinya, suara lasnya itu. Ini ada banyak. Di sini apa itu? Oh. Anginnya kencang di sini. Nih, kita ngopi-ngopi sebentar, Sobat Ngeluyur, di warungnya ibu. Ibu siapa ini, Bu? Ibu siapa? Siapa, Bu Huda? Ibu Linda. Ada berapa, Bu, yang pengrajin besi sini, Bu? Kira-kira, Bu, 10? Ada 10 begitu ya. Memang turun temurun dari dulu, Bu ya? Iya. Udah dari dulu. Buat sendiri gitu, Bu ya. Dulu ada di situ. Sekarang sudah enggak diturunkan ke anaknya. Anaknya ikut cadarannya. Oh. Selain pandai besi, apa di sini, Bu, kerjanya orang-orang, Bu, biasanya? Tani. Tani, Bu, ya. Oh, kalau yang muda-muda merantau sebanyak. Kemana biasanya kalau merantau itu? Ya, ada yang ke Batam. Luar negeri juga ada, Bu. Jadi khusus yang muda-muda banyak yang merantau sini, Bu ya. Setelah sukses baru pulang, Bu ya. Gimana, Bu? Medan. Mau ke Medan. Ibu putranya berapa? Dua. Di sini semua, Bu. Bu Kiki, keluar kota juga? Ya, Ternate. Serui. Serui. Irian. Di Sulawesi, Irian, Papua ya? Iya. Nah, ini Sobat Ngeluyur, ini selain Kampung Pandai Besi di sini, para pemudanya juga banyak yang merantau untuk demi masa depan, Bu ya. Seperti putranya ibu sendiri, salah satu putranya ini berada di daerah Papua situ, Sobat Ngeluyur, kerja sebagai pemasang gigi, Bu ya, pemasang gigi.
Di putranya Ibu Linda ini. Jadi Ibu sendiri di sini? Sama Bapak. Oh, sama Bapak di sini. Itu gunung apa yang di pinggir-pinggir itu, Bu ya? Yang kelihatan dari sana, dari Tabuan tadi. Itu gunung apa yang kelihatan? Dari sini. Iya. Gunung Gundil. Iya. Apa sih yang saya tahu? Punco. Punco. Keliling, digelilingi gunung ya. Mandiko. Oh. Oh, sudah dikelilingi gunung Bu sini, Bu ya. Iya. Kalau Gunung Janda enggak ada sini, Bu. Enggak ada. Ada. Karena banyak jandanya mungkin Gunung Janda gitu. Ini Sobat Meluyur, kita sedang berada di Kampung Panda Besi ya, yang berada di Desa Curah Takir, Kecamatan Tempurjo, Kabupaten Jember. Dusunnya ini Dusun Pandian. Ini ada lapangan di sini, suasana di sore hari seperti ini. Nah, ini di depan merupakan penghasil pengrajin pandai besi, salah satu yang ada di Desa Curah Takir ini, Sobat Meluyur. Ini dengan Bapak siapa, Pak? Pak Musaki. Pak Musaki. Iya. Oh. Sudah lama ini, Pak, apa? Berdirinya anu ini. Adanya usaha pengrajin besi ini, Pak. Pandai besi. Tahun 2002. 2002. Iya. Oh. Tahun 2002. Berarti Bapak yang merintis sendiri di sini? Apa usaha turun temurun dari keluarga apa gimana? Bukan, perintisan sendiri ya. Awal mulanya belajar lah gitu. Iya, oh, ikut orang dulu awalnya. Iya, selama 2 tahun. Habis itu mandiri udah. Apa Pak yang dihasil dari produk apa barang-barangnya yang dihasilkan? Seperti apa parang apa gitu? Menurut kebutuhan orang tani, Mas. Oh. Ya kadang sampai kayak pedang. Hias, pedang hias, celurit itu. Macam-macam, cuman lebih banyak di pemakaian orang-orang tani. Orang tani, Pak ya. Setiap hari berapa yang dihasilkan biasanya, Pak? Rata-rata? Kalau masalah pendapatan belum, tidak mesti lah hitungannya itu, Mas. Tidak mesti. Kadang dapat. Kalau sendiri tapi dapat iya. 3, kalau ada temannya sampai dapat 6. Pendapatan perharinya itu barang itu. Kalau dikalkulasi sama jualan, ya paling atas ya sekitar 30-50. Tidak mesti lihat barang. Lihat barangnya, Pak ya. Kalau itu seperti itu apa parang itu, Pak ya? Itu berapa harganya kira-kira per di sini, Pak? Kalau parang yang parang-parang biasa nyampe 100 kalau sekarang pasaran sekarang, Pak. Oh. Yang panjang. Ada yang 50, ada yang 70 kalau gini pasaran 100. Oh, 100, Pak ya. Oh, ini yang lebih kecil yang ini, Pak ya. Ya, ada yang kan lihat tergantung mindset di saat panjang lebih 1 cm itu bilangan 10 udah, Mas. Kalau ini lakunya sekitar 70-80. Kalau harga sekarang baru-baru ini, kalau kayak kemarin-kemarin itu masih sekitaran itu 70-50. Baru ini sekarang ini kan naik, harga berasnya naik. Oh. Nah, kalau kemarin beras 5 kiloan 50, sekarang lebih sudah. Iya.
Sendirian apa ada temannya Bapak kalau ada? Kalau sendiri ya paling banyak dapatnya bisa. Kalau ada temannya bisa tenang. Apa Pak yang di apa yang jadi kendala biasanya Pak? Kalau padam itu aja. Oh, padam. Nah, ini pemasarannya juga Pak ya paling ya? Oh, pemasaran ya tergantung lihat musim, Pak. Lihat musim ya. Iya. Lihat-lihat itu lah. Kalau pesan mahal sampai 15 juta.